Hai fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Design, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler, terkait sinetron Ikatan Cinta. Ikatan Cinta jadi program terbaik, Arya Saloka dan Amanda Manopo bangga. Raih program sinetron terbaik, Amanda Manopo dan Arya Saloka bangga, hingga rayakan keberhasilan sinetron Ikatan Cinta, karena pada detik ini pun, sinetron tersebut masih unggul, dan terus bertambah fansnya. Kepiawaian akting pasangan Arya Saloka dan Amanda Manopo, dalam sinetron Ikatan Cinta selama Ramadan kemarin ternyata berbuah manis. Sinetron tersebut kokoh di puncak data 10, berdasarkan data top 10, program series di bulan Ramadan kemarin. Arya Saloka dan Amanda Manopo mengaku, senang dan bangga dengan raihan aktingnya, yang membuat tayangan sinetron yang diminati penonton selama Ramadan kemarin. Yang pasti, senang, dan bangga apa yang kami lakukan mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Saya bersama Amanda Manopo terus membangun chemistry, untuk bisa masuk dalam karakter Aldebaran dan Andin. Tentunya, karakter lain yang ikut berperan, punya peran penting, juga dalam membangun sinetronnya menjadi dicintai masyarakat. Kita tetap berupaya, membuatnya sebagai sebuah rumah untuk mendapatkan kecocokan ini, tutur Arya Saloka. Sedangkan Amanda Manopo, menyatakan dirinya terus berupaya tampil alami, dalam melakoni perannya, dalam sinetron tersebut. Agar bisa masuk dalam ceritanya, termasuk julukan Ratu Air Mata yang kini disematkan padanya. Yang pasti, bangga bisa total berakting bareng Arya di sinetronku itu. Terlebih, bisa memuncaki program terbaik selama Ramadan kemarin. Aku sendiri, ngerasa nyaman akting di sana, karena semua yang terlibat, sudah kayak keluarga beneran, dan itu yang mungkin membuat tayangannya jadi digemari banyak orang. Pastinya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya ini, termasuk para fans Ikatan Cinta, lanjut Amanda. Sementara itu, manajer direktur MNC Pictures, Titan Hermawan bersyukur, tayangan produksi MNC Pictures mendapatkan tempat yang sangat baik di hati para pemirsa. Ramadan adalah momen yang istimewa, untuk pemirsa dan juga MNC Pictures, kami berusaha keras, memahami, apa yang dibutuhkan pemirsa dalam situasi seperti ini. Kami datang dengan tayangan-tayangan yang dekat dengan masyarakat, dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh pemirsa. Ini membuat kami semakin bersemangat, menyajikan yang terbaik, terima kasih untuk pemirsa, di seluruh artis dan kru pendukung yang telah menjadi bagian dari kesuksesan ini, ujar Titan. Itulah kabar terbaru yang pertama. Yuk, simak kabar terbaru yang kedua. Drama Amanda Manopo dan Arya Saloka hingga aksi preman pensiun dominasi top program bulan Ramadan. Kisah Arya Saloka sebagai Aldebaran dan Amanda Manopo sebagai Andin, berhasil menarik perhatian penonton Indonesia. Bahkan, sinetron Ikatan Cinta semakin dicintai pemirsa termasuk juga selama penayangan di bulan Ramadan 2021. Selain Ikatan Cinta, sinetron lain yang juga berjaya, adalah aksi Epy Kusnandar, sebagai Kang Mus di Preman Pensiun 5, berhasil menyita perhatian penonton. Dominasi sinetron dari rumah produksi MNC Pictures, terlihat dari data top 10, program series di bulan Ramadan kemarin, di mana total menempatkan 6 programnya. Bahkan urutan 1 hingga 4, semuanya merupakan produksi MNC Pictures, yang tayang di stasiun televisi RCTI. Performa mengkilap program-program MNC Pictures, juga ditunjukkan oleh sinetron kolosal nomor 1 di Indonesia, yang tayang di MNC TV, yaitu, kembalinya Raden Kian Santang dan juga sinetron Kunanta, mendadak santri yang semakin diminati masyarakat. Dominasi sinetron MNC Pictures, tak hanya di jam prime time saja, namun juga di jam sahur. Di jam prime time sendiri, Ikatan Cinta dan Putri Untuk Pangeran, kokoh di posisi 1 dan 2 di top 10 program, jauh dari kompetitornya. Hal yang sama, juga terjadi di jam sahur, di mana performa Preman Pensiun 5 dengan perolehan 4.6, 37.3 dan Amanah Wali 5 dengan perolehan 2.3, 26.1, juga sangat kokoh di posisi 1 dan 2. Selama bulan Ramadan, MNC Picture,
berhasil menjadi market leader dengan jumlah produksi hingga 41,2% dari total produksi sinetron di seluruh televisi. Hal ini yang menguatkan fakta MNC Picture sebagai PH terbesar di Asia Tenggara, unggul dalam market share, serta dominasi di rating dan audience share. MNC Picture juga meraih banyak pencapaian dan penghargaan sebagai bukti kualitas program yang selalu terjaga. Preman Pensiun 5 pada Ramadan lalu meraih Peak Performer 5,3 42,9 yang merupakan pencapaian audiens tertinggi untuk program sahur selama 14 tahun terakhir. Itulah berita yang kedua. Selanjutnya kabar terbaru yang terakhir. Sering melakukan adegan mesra hingga berpelukan, begini perasaan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nama Arya Saloka dan Amanda Manopo kini menjadi trending satu di Indonesia, bahkan trending se-Asia. Namanya semakin melejit karena berperan di sinetron Ikatan Cinta. Adegan Arya Saloka dengan Amanda Manopo di sinetron itu tak jarang membuat penonton terbawa perasaan atau baper. Di dalam sinetron itu terdapat beberapa adegan mesra antara Amanda Manopo yang memerankan Andin dengan Arya Saloka yang memerankan Aldebaran. Berperan sebagai sepasang suami istri, Aldebaran dan Andin sering beradegan mesra, mulai dari bergandengan tangan, cium kening, timang meminang, hingga berpelukan. Terkait adegan mesra tersebut, Arya Saloka dan Amanda Manopo pun buka suara, pada hari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2021. Hal itu dapat diketahui dari video di kanal YouTube Intense Investigasi. Dalam video itu, Arya Saloka mengaku bahagia dan pasrah beradegan mesra dengan Amanda Manopo yang jago akting. Mereka berdua mengatakan hanya mengikuti skenario yang diberikan oleh sutradara yang katanya difokuskan untuk sering beradegan romantis. Ya, tuntutan skenario. Di skenario disuruh begitu, kata suami Putri N itu. Hal yang sama juga dikatakan oleh mantan Billy Syahputra itu terkait adegan mesra. Ya sudah, terus gimana? Saya nggak ngapa-ngapain soalnya. Saya tidak ngapa-ngapain, yang pasti cuma akting aja. Akting kita secara profesional dan ngikuti skenario, dan jalannya ceritanya juga sangat cukup menarik, jelas kekasih Amanda Manopo itu. Tentang adegan dipeluk Arya Saloka, Amanda Manopo juga membahasnya. Ia kasihan dan tidak enak hati pada aktor yang berusia 29 tahun itu. Faktanya, Amanda menyadari bahwa ia memiliki tubuh yang berat dan harus dipeluk oleh Arya Saloka. Aku sendiri berat, ya gimana, dibayar, kita harus ngikutin dan sutradara maunya seperti itu, kita sebagai pemain kalau udah dibayar udah deh ngikutin aja deh, pungkas Amanda Manopo. Itulah kabar terbaru yang pertama. Mimin bacakan kabar terbaru yang kedua. Arya Saloka kerap mesra pada Amanda Manopo, saat salah adegan, Raffi Ahmad ke Billy Syahputra, itu alasan lo. Diperankan Amanda Manopo dan Arya Saloka, sinetron Ikatan Cinta mampu disuguhkan dengan mengagumkan. Maka tak ayal, sinetron Ikatan Cinta yang diperankan oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka, berhasil meraih rating tertinggi setiap harinya. Di balik itu semua, para pemain termasuk Arya Saloka dan Amanda Manopo, terus berusaha menjaga chemistry di luar syuting sinetron Ikatan Cinta. Seperti yang dikutip dari video Behind the Scenes BTS, yang beredar di YouTube, Arya Saloka kerap memegang pipi Amanda Manopo, jika gemas dengan lawan.